masjid. Budaya bermewah-mewah. Mewah tak kita hari ini? Syukur Allah bagi macam-macam nikmat. Nak kita tarik nikmat ni, tak mau nikmat ni hilang, dia kena ikat dengan syukur. Allah bagi nikmat, ikat dengan syukur. Allah bagi kelebihan, ikat dengan syukur. Allah bagi keistimewaan, ikat dengan syukur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini tak lari. Macam juga kambing kita, kalau stai lepas tak ikat, dia pergi mana? Kita ada kambing tapi stai tak ikat. Masuk dalam gua ada, lari kebun orang ada, masuk rak ada, masuk semak ada. Nak dapat balik payah. Tapi kalau kita ikat, senang. Hang tambak kat mana tadi? No, padang bawah pohon temesu. Senang pergi cari. Tapi kalau Allah duk bagi, syukur pun tak ada. Allah duk bagi, doa pun tak ada. Allah duk bagi, berterima kasih pun tak ada. Kita bimbang nikmat tu akan ditarik sedikit demi sedikit daripada kita. Pernah dengar tak tentang hadis Nabi di akhir zaman? Nabi bimbang tentang tiga unsur keperluan manusia. Unsur keperluan asas manusia cuma ada tiga. Makan, pakai, tempat tinggal. Makan, pakai, tempat tinggal ni keperluan asas, keperluan basic. Tanpa makan, kita akan mati. Tak ada pakaian, kita telanjang. Tak ada rumah, merempaklah kita kata. Nabi kata, satu masa kamu akan berpagi-pagi dalam keadaan pakaian yang lain dan di petang harinya dengan pakaian yang lain. Nak cakap mewah sungguh kamu. Pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Dua saja. Tapi kita hari ini lebih ke tak lebih dua? Pagi bekerja ada suit masing-masing. Orang tu dengan kilang, gaya baju kilang. Orang ni dengan pejabat, gaya baju pejabat. Orang pi kebun, gaya pakaian kebun. Balik tu, selepas mandi, pakai baju tadi ke baju lain dah? Baju lain dah. Sampai waktu asar, semayang asar, bini kata, lauk habis bang, jom pi Maidin ke, Giant ke, pakai baju tu lagi ke, baju lain pula. Baju gaya menyemak sikit tak? Kita menyemak luar rumah. Dalam menyemak. Menyemak tu apa maksud dia? Menyemak tu ala kadar lah. Ikat kain pun atas ni tak? Baju singlet putih, nyandai, tengok TV. Kalau nak pergi keluar, semak lah. Lepas tu malam nak pergi masjid, baju Mi Maidin tadi ke baju lain pula? Baju lain pula. Nak tidur malam sekarang? Hak lain pula. Kita ni 5 hingga 6 pakai tukar hari-hari. Kadang-kadang rumah orang tu hak mewah, 5, 6 almari ada. Kadang-kadang kita tak tahu bila masa hang pakai baju ni. Mewah sungguh dari sudut pakaian. Makanan. Bila kamu makan pada waktu tersebut, tak dan habis lagi satu hidangan, maka akan dihidangkan hidangan yang lain. Dihidang dah satu jenis makanan. Makan hak ni tak habis, mari hak ni. Makan hak ni tak habis, mari hak lain. Lauk pauk atas meja kita hari ni memang cukup banyak. Dan kalau kita pi makan, ada berapa biasa paling komam pun? 2 kan? Paling komam tu. Tom yam campur 1, telur dadar 1, nasi kosong. 3 dah. Campur air 4. Kadang orang saya nasi kosong sajalah. Lauk saya tak makan. Mujur lagu tu senang tak? Hak lagu tu kita nak belanja pun. Ya. Baik. Satu lagi, kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana dihiaskan Kaabah dengan kelambunya. Dibayangkan dulu Kaabah, hias Kaabah tu letak kelambu, kamu pun akan menghias rumah masing-masing dengan macam-macam prasana, dengan macam-macam peralatan. Hari ini kita kata seolah-olah bukannya wajib. Kalau pi tu rumah besar tapi tak ada sofa macam kelabu mata nak tengok dia. Rumah hang besar, sofa tak ada ke? Kosong. Rumah aku memang kosong. 4 tikar duduk aku tu. Ada sofa, ada TV besar. TV pula duk bergaduh dah. Beli dah 60 inci besar. Kemudian Kak Melah belah rumah beli 72. Bila Kak Melah beli 72, bini kita demam. Bang, 72 bang, 72. 60 ada dah.
Jom bang, petang ni cari hak 90. 90. Kak Melah dengar kita 90, agak-agak 72 ke tambah lagi. Kak Melah pun duk tambah, dia duk bersaing lagu tu. Sofa tu lebih kurang, tapi dia nak bagi harga dia juga. Walaupun lebih kurang sofa tu, Kak Melah punya 3,500. Saya punya 3,520 ringgit, lebih 20. Dia nak juga lebih tu. Badi kereta pula, kawan tu beli kereta, hak ni beli kereta, hak tu ustaz ada 2 biji, kita pun nak beli 2 biji, kawan tu motor besar, kita pun nak motor besar. Akibatnya apa yang kita cipta? Hutang. Lepas tu mula sakit kepala lah. Nak bayar motor tak ada, nak bayar kereta kedua tak ada, nak bayar bil tu tak ada, bil ni tak ada. Semata-mata apa? Nak bermewah-mewahan, nak bertanding di antara satu dengan yang lain. Lalu bila Nabi cerita benda tu, sahabat seolah-olah menggambarkan apa? Kalaulah betul keadaan itu berlaku, pakaian sentiasa bersalin dan berganti, makanan pula belum habis ani mari ani, rumah macam-macam alatan dan prasana, kami rasa kehidupan kami pada hari itu lebih baik pada hari ini. Nabi kata apa? Tidak. Sebab apa? Sebab sahabat kata, kami tak perlu risau dah tiga benda tadi, kami akan banyak-banyak hanya melakukan ibadat pada Allah. Pakaian dah cukup, makan dah cukup, rumah dah lengkap, kami hanya fikir nak buat amal ibadat saja. Tapi Nabi kata apa? Tidak. Keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada hari yang aku maksudkan. Hari ini, baju kita 3 almari. Hari ini makan kita tak pernah kurang dalam peti, dalam bot kita kat dapur tu. Hari ini rumah kita tak pernah kosong daripada kelengkapan. Tahajud lepas ke tak? Tahajud lepas ke tak? Duha lepas ke tak? Baca Quran beberapa juzuk sehari lepas ke tak? Tak berapa nak lepas. Ada. Tak berapa nak lepas. Sahabat menggambarkan, kalaulah cukup dah benda tadi, relax dah, tak perlu fikir ha-ha dunia, ingat nak buat ibadat saja. Tapi bila dia makin banyak, dia nak beribadat ke cakap nak bayar benda-benda tu? Ha, ni start cerita lain dah pula. Bab menimbun harta. Menimbun harta. Menimbun harta ni akan membunuh akhirat kita. Bila suka menimbun harta, akan membunuh akhirat. Bila makin banyak, kita rasa payah nak lakukan benda ni. Akibatnya ramai yang tak ingat mati. Dan inilah juga hak Nabi sebut. Di suatu zaman ni, kamu ni tak kira harta kamu ni diambil daripada unsur halal ke haram. Dia tak kira dah. Halal tu sama telah lah. Haram pun dia tiba juga. Janji harta aku menimbun. Tipu orang pun tak apa. Tipu orang ni pun tak apa. Rasuah ni pun tak apa. Pecah amanah pun tak apa. Rembat duit masjid pun tak apa. Janji duit aku banyak. Dia akan membunuh akhirat kita. Ingat, lepas pada ni hak dalam lubang kubur ni orang nak tanya. Lepas pada ni nak bangkit lagi, duk depan Allah, apa kita nak jawab? Amanah-amanah tadi. Begitu juga dengan at-tanajushu fid dunya. Bab tipu menipu ni ada ke tak ada? Ada tak orang tipu kawan dia dalam perniagaan? Ada orang tipu, padahal kawan dia sama-sama berniaga, dia boleh tipu. Ada orang tipu bapak dia kerana harta. Ada orang tipu mak dia kerana macam-macam. Ada orang tipu saudara dia, tipu adik-beradik dia kerana nakkan habuan-habuan dunia dan berebut kepadanya. Ini berlaku. Bab tipu menipu. Tengok zaman Korun dulu. Korun dulu ni miskin ke kaya asal dia? Korun ni miskin. Korun ni tak jauh sepupu Nabi Musa. Jangan ingat Korun jauh. Korun ni cuma sepupu Nabi Musa. Dia pengikut setia Nabi Musa. Kalau nisbah hari ni di mana Nabi Musa buat kuliah, dia pi. Nabi Musa ceramah, dia pi. Tapi sifat bagus dia, walaupun dia miskin, dia suka memberi pada orang lain. Dia ada sikit, dia bagi sikit. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa berdoa supaya dia jadi kaya. Wahai Musa, aku ni miskin. Walaupun miskin, aku suka sedekah, aku suka bagi ke orang. Apatah lagi kalau aku kaya, lagilah aku suka sedekah.
Ha, bila Nabi Musa doa jadi kaya sungguh, lagu mana? Sedekah ke? Kerekut dah. Ha, inilah. Kadang-kadang tempat yang Allah letak tu bagi kita sudah baik untuk kita. Tapi kita rasa kurang. Bila kita minta perubahan, hak inilah yang kata kita takut kita tak mampu nak tanggung perubahan tersebut. Kadang-kadang ada di kalangan kita sahabat baik, waktu kita sama-sama sederhana, sama-sama sesak dulu, cukup baik. Makan Maggi pun satu kap. Tapi bila seorang tu dah jadi hebat, jadi kaya, assalamualaikum, man, hang ingat lagi aku? Hang ni siapa? Eh, kan kita dulu sama-sama duduk rumah sewa, cari kerja, makan Maggi pun satu kap. Eh, aku tak kenal lah. Itu kisah lama lah. Kalau aku kenal hang pun, lah ni bukan level aku nak berkawan dengan hang. Berlaku ke tak berlaku ni? Berlaku. Orang akan jadi berubah kerana perbezaan tadi, perubahan tadi. Jadi akibatnya, jadi sebaliknya, Korun ni antara kelebihan dia, dia boleh buat. Korun ni dia jadi cepat kaya kerana dia boleh buat emas sendiri. Dia ada cara nak buat emas sendiri. Kita hari ni nak emas, kena korek bukit, kena cari. Dia ni, dia ada, kita tak tahulah ilmu dia tu. Dia campur gandum ke garam ke apa, alat-alat dia. Dia buat-buat-buat, jadi hasil dia emas. Dia boleh buat emas sendiri. Sebab tu dia jadi cepat kaya. Kalaulah ilmu tu terlepas pada kita hari ni, agak-agak lagu mana? Pakcik Din, berapa hari ni? Saya bolehlah 4 kilo hari ni. Ha, Tok Imam, Tok Imam. Saya 10 kilo dah siap. Ha, semua emas. Tapi nasib baik, ilmu dia tu tak sampai pada kita. Akibatnya, diterbalikkan. Jadilah tasik Korun hadut Mesir tu. Luas tasik Korun ni. Bunyi saja tasik. Duk tebing ni tak nampak tebing sana. Duk tebing ni tak nampak tebing sana. Bunyi tasik pun. Nak cakap luasnya, besarnya kurniaan Allah pada Korun. Tetapi akibat dia mula melupa dan mendahakai Allah, Allah uji dia.